saya Fajar dari Caturupa. Hari ini saya mau ngebahas solo bass yang saya mainkan di single pertama Caturupa. Banyak dari teman-teman yang nanyain gimana sih, apa sih yang saya mainkan di solo bass ini, dan gimana cara maininnya. Oke, sebelum kita memainkan solonya, kita harus tahu dulu chordnya apa aja di lagu ini. Jadi di sini saya memainkan G minor, A minor, G mayor, Fis minor, E minor, dan D mayor. Jadi chord yang secara bertahap turun-temurun dari 7 notes. Pada dasarnya saya hanya memainkan di solo-solo pertama itu hanya memainkan nada 3rd-nya atau 10th-nya, nada ke-10 dari setiap chord-nya sebagai leading notes-nya. Oke, seperti ini. Jadi seperti yang tadi chord-chord yang saya bilang, saya memainkan nada-nada kuatnya, itu nada ketiganya. Nada tingginya itu nada kuatnya, yang di atasnya yang saya mainkan adalah chord-nya. Oke. B minor misal contohnya saya memainkan D-nya. Tapi tidak hanya polos gitu aja saya mainkan, saya ada menambahkan beberapa feel untuk mengiringi si nada itu. Seperti itu. Nah, ini saya memainkan arpeggio-nya. Begitupun setelahnya. Oke, itu bagian pertama. Next-nya. Setelah ini saya memainkan interval 1-3. Lagi interval 1-3. Oke. Segmen berikutnya saya memainkan pentatonic arpeggio dari B minor. Kembali memainkan arpeggio. Dijatuhkan lagi di nada ketiganya. Lanjut. Jadi pasti nada yang saya tuju selalu nada-nada kuat. Nada ketiganya, nada ke-10. Lanjut lagi ya, jadi setelah. Challenging-nya berikut ini, saya cuma memainkan sebenarnya B minor pentatonic, tapi dengan sequence atau grouping 4. Jadi pertama saya naikkan dulu dari A menuju B minor. Setelah itu saya turunkan menggunakan sequence 4. Tapi dengan speed yang 1/16 tek 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 tek. Oke. Terakhir untuk penutupannya, ini chord-nya agak berubah karena chord untuk menuju ke turun. Yaitu chord-nya G mayor, E mayor bass gis, setelah itu A. Nah, di sini saya memainkan G major arpeggio. Lagi-lagi dijatuhkan di nada ketiganya. Oke. Jadi setelah pentatonic tadi. Nanti kalian coba pelan-pelan, karena semuanya hal yang basic. Cara yang paling bagus adalah memainkan secara pelan,
terus dapetin penjiwaan cara memainkan. Jadi sebenarnya note-nya hanya hal-hal yang pasti aja sih. Cara kalian memainkan itu yang menentukan apakah solo itu jadi bagus atau tidak sangat cocok dengan si lagunya. Oke, selamat mencoba dan selamat bersenang-senang.